jamin kesenangan, dunia tak jamin keamanan, dunia tak jamin kekayaan, dunia tak jamin kemewahan, tak jamin. Sebab ada kebalikannya, berpasang-pasang kan. Maka tu kalau kita berlumba-lumba nak cari kesenangan, itu adalah usaha yang sia-sia. Kita usaha nak cari kekayaan, itu adalah usaha yang sia-sia. Nah, dia kena ada tambah sikit belakang tu. Ya, kita berhati, kita kena ada di belakang. Aku nak cari kekayaan untuk infak sabilillah. Yang tu boleh. Al-Hudar, insyaAllah kita lanjut muka surat 127 sama tengah penggan yang kedua. Jadi kita ambil sikit lah punca daripada awal. Jadi pada perenggan dua tu ya, yang ni masih lagi dalam memperkata, memperhuraikan tentang kalam hikmah yang ke-24, yang ni jangan hairan atas kekeruhan hidup. Faham ya? Melihat kepada ceraian yang kedua, kita ambil yang puncanya, yang atas sikit. Hal keadaan di atas tidak dapat dihairankan kerana dunia memang demikian. Sifat dunia harus begitu dan memang banyak segala sesuatu yang tidak disenangi terjadi dalam dunia ini. Walaupun cita-cita kita sampai pada sesuatu yang kita tuju di dunia ini, apa yang kita hajatkan dalam itu kita dapat, tapi belum boleh menyempurnakan lagi kehendak kita, hajat kita secara sepenuhnya. Walaupun cita-cita kita sampai pada sesuatu yang kita tuju di dunia ini, seperti kekayaan, kemewahan, kedudukan dan lain-lain, orang nak pangkat, dapat pangkat, orang nak jadi kaya, jadi kaya, orang nak mewah, jadi mewah, tapi kemewahan itu tidak menjamin, bukan semua orang kaya senang. Ya? Bukan mestinya semua orang senang itu susah. Ya? Bukan begitu ya. Banyak orang yang senang, susah. Banyak orang kaya, tak senang. Ya? Masih lagi. Kadang-kadang kita tengok tu, dia dengar disebut kan. Harta dia berjuta-juta. Tapi duduk susah lagi. Kata. Tanya kadang-kadang, dia tahu lah ni menjaga susah. Ya, itu maksudnya. Ya? Itu yang dikatakan Dr. Musandif. Walaupun kita sampai kepada matlamat kita, kadang kita sampai kepada hajat tujuan kita, tapi itu masih belum menjamin kepuasan hati kita. Belum sampai, tidak akan tercapai kepuasan 100%. Karena kita ni, kita juga ada beberapa perkara yang akan bermain berliga dalam kepala kita, ya. Orang kaya boleh jadi miskin. Dalam sekelip mata boleh jatuh. Seorang peniaga boleh jatuh bengkeram, boleh jadi rugi dalam sekelip mata. Begitulah keadaan yang berlaku di dunia ini, kehidupan dunia macam itu. Seperti yang kita sebut, tuan-tuan hadirin-hadirat, jangan lupa ya, ayat 20 suratul hadid. Hafad ha? Kalau boleh ayat tu kita hafad. Ha? Ayat 20 surah al-hadid ya? Yang mana Allah telah sebutkan sifat dunia, hakikat dunia. Ya, lima ya. Pertama, dia la'ibun, main-main. Dunia ni main-main ya. Pertama, la'ibun. Kedua, lahwun. Ya, lam, ha, waw, lahwun. Pertama, dia merupakan permainan. Kedua, lahwun, dia hiburan. Seronok ya. Seronok, dekat tu dia seronok. Seronok ni lama mana nak seronok. Ya. Kalau kita ambil kesempatan seronok pun, kita tak boleh seronok sepanjang hari. Ya? Kita nak lari keluar, ya? Tak mahu duduk. Ya? Ketiga, dia wazinatun, zina. Zinatun ni perhiasan. Dunia perhiasan. Yang keempat, tafakhurun.
Tafakhuru ni bermegah-megah. Masing-masing nak cari kemegahan. Itu aja. Ya. Dan akhirnya yang kelima, takasurun. Duk tambun, duk himpun, duk timbun. Nampak lah. Ya. Duk tengok lebih. Cakap tu aja. Tapi tak boleh buat apa. Ya. Kita suka tengok duit kita banyak di bank. Eh? Bertambah-tambah. Ya. Itu kita tengok. Tapi kita boleh guna ke semua? Tak boleh. Ya? Masih kita bimbang lagi. Ya. Takut dia turun. Maka itu datanglah iblis pula. Cucuk kita, jangan sedekah, jangan itu, jangan infak, jangan apa. Sampai hadirin kita sendiri pun kita akan jadi bakhil. Kedekut nak belanja kan. Ha? Takut duit kita kurang. Inilah dunia ya. Ayat 20 suratul hadid. Hadirin-hadirat buka di rumah balik tengok tafsir. Ya. Itulah lima sifat dunia. Yang Allah sendiri jadikan dunia, dia sebut sifat itu kepada kita supaya kita faham. Jadi maka tak dapat tidak, ya. Maka tak dapat tidak tadi kata musannif, tetapi adalah sifatnya sementara semuanya itu. Umurnya pendek, kesenangannya sedikit, tetapi bahaya-bahayanya di kanan kiri, nampak ya. Muka, belakang, depan, belakang, semuanya ada bahaya. Tidak dapat dihindarkan. Apapun sahaja dari kesenangan dunia yang kita miliki, tidaklah pada hakikatnya kita senang dan istirahat pada fikiran dan fizik kita. Lagi banyak harta, lagi banyak dunia dengan kita, lagi banyak akan kita fikir, lagi banyak akan menambah keraguan. Akan lebih banyak kebimbangan. Ya? Tak ada harta pun kita bimbang, ada harta pun kita bimbang. Itulah dunia. Tapi bila ingat balik hakikat dunia, kita akan patah balik kepada Allah, tidak jadi masalah. Sebab kita kena tinggal. Ya, macam mana keadaan kita sekalipun, kita akan terpaksa meninggal. Kerana itu adalah hakikat kehidupan. Ya, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di mana Allah menguji mati dan hidup kamu, Allah uji dengan mati dengan kehidupan. Di antara kamu siapa yang paling terbaik amalannya. Kita nak balik kepada Allah, nak bawa amalan yang terbaik. Maka kita berada di tempat ujian. Ya, yang kita tak dapat tidak, kita harus bergelimang dengan serba macam ujian yang tidak putus-putus. Nah, inilah dunia. Apapun sahaja daripada kesenangan dunia yang kita miliki, tidaklah pada hakikatnya kita senang dan istirahat pada fikiran dan fizik kita. Bertambah kaya seseorang bukan berarti otaknya bertambah rileks dari memikiri harta bendanya, apalagi kalau kekayaannya itu datang dari harta yang tidak halal kerana korupsi atau mencuri dalam cara moden, dari harta umat atau harta Allah Subhanahu wa taala. Harta umat ni maknanya kata daripada perniagaan kita, urusan-urusan perdagangan kita. Harta Allah ni, yakni segala amanah-amanah yang Allah titipkan kepada kita. Ya, zakat contohnya, infak, sedekah, berbagai-bagainya. Ya, itu masuk dalam harta Allah. Juga bagi orang yang berpangkat tinggi. Semakin tinggi kedudukannya, semakin banyak fikiran yang diarahkannya bagaimana supaya pangkatnya itu terus selama hidupnya. Ini bergelimang dalam kalangan orang-orang politik. Ya, tak putus-putus kan? Ya, bukan takut kepada Allah yang telah memberikan nikmat dalam kurnianya, tetapi ia takut kepada manusia-manusia saingannya dan ingin merebut kedudukan itu daripadanya. Maka ia berusaha mati-matian untuk pertahankan kedudukan dan kekayaannya itu, meskipun ia menginjak-injak agamanya. Kadang-kadang dia terpaksa melawan hukum-hukum Allah, terpaksa mengatasi ya peraturan-peraturan syarak kerana nak capai matlamatnya tadi ini dalam bidang pangkat juga jawatan dan sebagainya. Jadi pertahan kedudukan dan kekayaan itu meskipun ia menginjak-injak agama dan hak-hak kemanusiaan. Hal kerana ini tidak menjadi persoalan baginya. Orang yang macam ni, dia tidak fikir lagi dah tentang kepentingan masyarakat, kepentingan manusia, kepentingan agama, tidak. Dan apabila Tuhan bertindak kepada orang-orang ini, usahanya bankrap, kekuasaannya jatuh, rahsianya terbuka,
maka terjadilah padanya apa yang telah terjadi pada orang-orang sebelumnya. Inilah kenyataan dunia yang kita lihat perputarannya setiap hari dan saat. Lima perkara tanah yang kita sebut lima perkara itu, dia berkisar antara lima perkara itu. Dia tak jadi mainan, dia jadi hiburan. Dia tak jadi hiburan, dia akan jadi hanya perhiasan. Dia tak jadi perhiasan, dia akan jadi sesuatu yang memperdayakan kita, melekakan kita, ya. Hanya semata-mata untuk mencari kemegahan. Kalau tak dapat kemegahan, dia akan cari pula yang pengabih. Timbun, dapat timbun pun jadilah. Nah, dapat pegang jawatan tu dah. Nah, apa nak jadi tak jadi itu bab lain. Ya, tidaklah. Inilah yang kata tadi ini dia yang punya sikap. Dan apabila Tuhan bertindak kepada orang-orang ini, seumpat tadi ini, inilah kenyataan dunia yang tak dapat tidak. Oleh kerana itu dunia ini bukanlah tempat kesenangan dan bersenang-senang. Boleh tak? Maka itu jangan kita bimbang. Soal dunia langsung jangan bimbang. Jangan bimbang, jangan bimbang kerugian, jangan bimbang kemiskinan, jangan bimbang kesakitan, jangan bimbang apa-apa yang boleh bawa kerugian, jangan bimbang. Sebab itulah dunia. Kita akan tinggal. Ya, datang Jibril kepada Nabi SAW, ya Muhammad, engkau boleh hidup mengikut sekadar mana yang engkau ingin. Engkau boleh kaya mengikut sekadar mana yang kamu ingin kaya. Kamu boleh aman mengikut sekadar mana yang kamu ingin cari keamanan. Kamu tetap akan mati. Itu dia, dia tutup. Kamu tetap akan mati. Semua yang kamu lumba, kamu cari, kamu usahakan itu akan kamu tinggal di dunia ini. Pasti kena tinggal. Ini kita ingat macam tu, ingatlah ya. 4x7 liam kita nak masuk. Ingat yang tu lah. Bila-bila masa boleh masuk. Bila-bila masa. Bukan nanti tua, bukan nanti sakit, ya. Bukan nanti sampai ketika ada peringatan, tidak, ya. Sudah ada peringatan awal. Walikulli ummatin ajal. Bagi setiap-tiap orang ada dia punya ajal. Tak sama ajalnya, ya. Maka itu kita bersedia untuk menghadapi Allah, sedia dengan danan nafsah. Danan nafsah ini bekal untuk bawa mati. Dana nafsah. Dana tu bahasa Arab tu, ya. Bila kita berkukuh dana, dia panggil berdana. Faham? Ya? Kita berdanakan amal kita, boleh tak? Ya? Kita berdanakan iman kita. Kita berdanakan kasat niat yang baik kita. Kita berdanakan zikir kita, ingatan kita kepada Allah. Kita berdanakan infak sabilillah kita, boleh tak? Ya? Tidak, itu yang betul-betul. Kitalah sebenar-benar berdana. Ya, kita ada peluang. Sebab tu Nabi kata, secerdik orang, sebijak-bijak orang itu, dia menyediakan dana diri dia sendiri untuk menghadapi Allah. Nampak? Itu paling penting, ya. Itu orang yang cerdik. Cerdik ni dia pandai-pandai, dia pandai guna. Dia tak pandai pilih, pandai guna, pandai menikmati. Itu kita panggil cerdik. Istilah cerdik mengikut kamus besar Indonesia. Ya, ya, kamus besar Indonesia dan juga ada sebut, ya. Ini kita lebih faham. Maka tak dapat tidak. Maka ini sebab dunia adalah tempat beramal, bukan tempat kesenangan, bersenang-senang dan menyimpan amal untuk keselamatan dan kebahagiaan yang abadi di negeri akhirat. Barang siapa mencari sesuatu yang tidak ada pada tempatnya, ya, maka pasti ia tidak akan menemukan selain hanya meletihkan diri semata-mata. Ya, dunia tak jamin kesenangan, dunia tak jamin keamanan, dunia tak jamin kekayaan, dunia tak jamin kemewahan, tak jamin. Sebab ada kebalikannya, berpasang-pasangan. Ya? Maka tu kalau kita berlumba-lumba nak cari kesenangan, itu adalah usaha yang sia-sia. Kita usaha nak cari kekayaan, itu adalah usaha yang sia-sia. Nah, dia kena ada tambah di belakang tu. Ya, dia kata muradif tu kena ada di belakang. Aku nak cari kekayaan untuk infak sabilillah. Yang tu boleh. Infak sabilillah tu akhiratnya.
kekayaan dunia punya. Aku nak cari kekayaan dunia, infak sabilillah tu akhirat punya. Ha, yang tu betul. Ya. Aku nak cari kesenangan supaya aku dapat bahagia di akhirat. Bahagia akhirat punya. Bukan senang bahagia. Nampak? Tak betul lah. Jangan kita kaitkan dengan senang bahagia. Tak. Senang asing, bahagia asing. Ya. Ha, jangan kita kaitkan. Jadi makna kata kita perlulah. Ya. Ha, macam kita sebut dululah. Ya. Apa yang kita perlu kepada duit ringgit? Ya. Duit ringgit boleh buat apa? Boleh. Ha, duit ringgit boleh buat apa? Ha, itu kita contohlah. Duit ringgit, orang sakit, dia boleh guna untuk berubat. Boleh tak? Ya? Ha, itu duit ringgit. Orang lapar, boleh guna duit ringgit untuk beli makanan. Ha, itu kita faham betul-betulah. Ya? Untuk menghasilkan rasa kenyang. Dekat tu je lah. Tapi kenyang, duit tak boleh beli. Ha? Tengok ya. Ha, dia kena faham itu. What money can buy? Money cannot buy anything. But anything need money. Betul tak? Ha, boleh faham ya? Kita ambil macam itu. Ha, itu nak faham. Jadi barang siapa mencari sesuatu yang tidak ada pada tempatnya, maka pasti ia tidak akan menemukan selain hanya meletihkan diri. Sebagai syair Ja'far As-Siddiq. Ja'far As-Siddiq ni adalah Imam 12. Nah, idola Syiah, tapi dia bukan Syiah. Syiah yang mengidolakan dia. Ha, Ja'far As-Siddiq cicit Nabi. Cicit Rasulullah SAW. Keturunan silsilah Nabi. Dia kata man talaba malam yukhlaq at'aba nafsahu wa lam yurzaq. Syair bunyi. Barang siapa yang mencari sesuatu yang tidak dijadikan oleh Allah, Allah tidak jadikan bahagia di dunia. Ya, Allah tidak jadikan kepuasan hati di dunia, tidak. Allah tidak jadikan nikmat abadi di dunia, tidak. Semua itu tidak ada di dunia. Nikmat abadi tidak ada di dunia. Ya. Kesenangan abadi tidak ada di dunia. Kesihatan abadi tidak ada di dunia. Jadi jangan kita meletih-letih duk cari benda yang tak ada. Tuhan tak buat. Ya. Ha. Nescaya ia meletihkan dirinya dan tidak ada rezeki baginya. Ya. Orang bertanya kepada beliau, Ja'far Siddiq ni lagi. Apakah yang dimaksud dengan mencari sesuatu yang tidak dijadikan Allah di dunia ini? Maka beliau menjawab, sesuatu itu adalah istirahat dalam dunia. Dalam dunia tidak ada istirahat. Tidak ada rest, tak ada. Relax, tak ada. Ha? Dunia ini tak ada relax, tak ada rest, tak ada istirahat. Ya? Ha. Kita sujud, kita duduk, kita sujud, kita nak bangun, kita kena rest sekejap. Betul tak? Untuk sambung lagi. Ha, mana ada rehat? Itulah rahsia. Ya? Kita duduk sekejap, lepas kita sujud, kita akan bangun berdiri balik untuk sambung rakaat. Disunatkan kita duduk saja, duduk istirahat je bagi. Duduk istirahat itu sebagai isyarat rahsia di mana kita akan menyambung kehidupan. Dunia tak ada rehat. Rehat dalam Islam, rehat dalam Islam ialah beramal dengan amalan sunat. Ha, itulah rehat dalam Islam, tuan-tuan nak faham. Ya? Sebab tu dalam sembahyang kita bila Ramadan, malam hari Ramadan, kita berehat. Nampaklah. Berehat dengan apa? Sembahyang. Tarawih itu rehat. Lah. Reh. Ya. Rehatun. Rehatan. Tarawihun. Ha, nampaklah. Ya. Rehatun. Dua. Rehatan. Jadi empat. Dua-dua. Nampaklah. Ya. Kemudian tarawihun. Tarawih berehat. Sembahyang tarawih itu sembahyang rehat. Lah. Ya. Raihah. No lah. Ha, aku sembahyang raihah. Sembahyang rehat. Maka itu rehat dalam Islam ni adalah amalan-amalan sunat. Ya, amalan-amalan sunat. Orang buat benang. Rehat ni apa? Cabut lalang. Nampak lah? Ha? Dah lalang-lalang tu cabut. Tu nak tanam kandung, nak tanam padi. Nampak lah ya? Bukan beli ada lalang-lalang. Kena bagi bersih betul ni. Jadi, rehatnya orang yang buat pedang tu ialah dengan membersihkan daripada
semak samun, lalang-lalang apa semua. Jadi boleh mengganggu, menghalang ya, ketumbuhan, kesuburan ya, tumbuhan pokok padi. Macam itulah juga orang orang yang bersembahyang ni, sembahyang fardu tu tuntutan, tugas ya. Sudah sembahyang fardu, kita nak berehat. Maka berehatnya adalah sembahyang sunat. Nampaklah khusus diadakan oleh syarak dalam sebulan Ramadan, iaitu dengan sembahyang tarawih. Itulah. Dia berehat, kita kena rehat. Selalunya orang nak rehat, rehat lama kan. Maka sembahyang pun kena lama. Nampak kan? Maka itu para-para ulama dulu ni sembahyang tarawihnya sampai 45 rakaat. Siapa? Umar Abdul Aziz. Khalifah Umar Abdul Aziz sembahyang tarawih 45 rakaat. Pasal nak rehat lama? Nampaklah. Tak itu 8 rakaat tak rehat, tak cukup rehat. Kalau 8 rakaat tak cukup rehat. Tak cukup. Pendek rehat. Lihat lama-lama lah sikit dah. Itu kita faham. Boleh sambung. Ya. Oleh kerana itu berkata syair atas pengertian yang tadi. Sambung lagi syair tu. Tatlubur rahata fi daril fana khaba man yatlubu syai'an la yakunu. Anda mencari istirahat dalam kampung dunia yang fana ini. Berehat tempat yang mereka nak wasak lah. Mereka nak tutup dari tempat tu, kita pergi berehat. Tak kena lah. R&R tu nak tutup lah. Pergi berehat. Wah, tak tahu. Nah? Macam tu lah maksud dia ya. Anda mencari istirahat dalam kampung dunia yang fana. Dunia ni fana. Akan binasa. Ya? Sia-sialah orang yang mencari sesuatu di mana sesuatu itu tidak ada. Ya. Inilah sifat dunia, dan dunia bukanlah tempatnya untuk bersenang-senang. Allah buat dunia, dia bagi kita faham. Ya. Tiap-tiap Jumaat dikumandangkan. Imam cuba kumandangkan kepada jemaah. Bagi ingat, seminggu sekali ya. Seminggu sekali bagi ingat kepada jemaah. Bal tu'thirunal hayatad dunia wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadha lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Peringatan itu daripada zaman Nabi Ibrahim, Nabi Musa sudah peringat kepada umat-umat mereka. Ya. Batuk sirunal hayatad dunia, bahkan kamu melebih-lebihkan bersungguh-sungguh dalam kehidupan dunia. Wala akhiratu khairu wa abqa, sedangkan akhirat itulah yang sebenar-benarnya kekal, realiti kekal. Duk peringat tiap-tiap minggu, maka tu jadi tanggungjawablah imam-imam ni, bawalah dua surah ni ya. Surah Sabihis, surah Hal-Ata. Jangan tinggal. Hal-Ata mengancam kita kepada neraka. Peringat kita kepada neraka. Dia mula dengan Allah Ta'ala mengancam, menyebut akan bangun di akhirat wajah-wajah yang hitam kerana takut. Amilatun nasibah. Amilah nasibah. Dia bawa dengan nakirah. Dua-dua kalimah ni. Amilatun kerja, 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 kerja. Dunia tak berhenti. Nasibah, dia pun betul nasib dunia. Nampak tak? Itu artinya amilatun nasibah. Walaupun dia pendek. Nampak tak? Tapi dia punya maksud, kenapa muka jadi takut di akhirat? Kerana tak ada bekal dia bawa ke akhirat. Tak ada ganjaran dia bawa ke akhirat. Ya? Tak ada aset dia nak bawa ke akhirat. Kerana aminatun nasibah, beramal, duk kerja, 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 pagi petang, siang malam, duk cari dunia, duk berbetul nasib dunia. Maka tu dia kata, aminatun nasibah. Nampak ya? Takut. Allah rugilah aku, aku duduk kerja dunia kuat sangat, nampaklah. Ha? Sampai tak ada masa nak mengaji, tak ada masa nak bersemayang di masjid, tak ada masa nak buka Quran, tak ada masa nak tuntun ilmu, sampai tak ada masa. Punya duit tumpu dunia tak habis. Wasanya dia dia cari benda yang tak kekal, benda yang akan binasa, benda yang tak kenal budi. Dunia ni mana ada kenal budi, nampaklah. Nah?
ya, tak kena, dia tak kena budi dunia ni, ya. Ha, dia akan menipu kita, dia akan perdayakan kita, dia akan tarik kita dengan penuh tipu daya. Dia adalah skema yang paling berat sekali. Ya. Dunia ni skema yang paling berat. Dia rampai habis, ya, hak-hak akhirat kita. Dia rampai habis ketenangan jiwa kita. Dia rampai habis, ya, inti iman dan takwa kita. Dia rampai habis. Sampai kita jadi rompong kosong, balik kepada Allah dalam keadaan yang miskin papa. Nampak tak? Fakadal fakru ayyakunal kufra, Nabi kata, ya, hampir kemiskinan itu membawa kepada kekafiran. Miskin iman, miskin ilmu, miskin iman, bawa kafir. Nampak tak? Ya? Ha, ini kita nak dia faham betul-betul, bakal tumpulah untuk akhirat. Bila orang niaga ni sampai waktu sembahyang, sembahyang betul-betul ni. Waktu kerja, kerjalah. Waktu cari makan, cari makanlah. Waktu meniaga, meniagalah semua-suruh. Dia nak, ya? Meniaga semua-suruh. Bukan kata di dalam, cari makan semua-suruh. Tak ada masalah. Masuk waktu solat, tinggal habis. Tutup 100%. Nampak? Nampak menghadap Allah. Dengan sebenar-benar menghadap. Ni sampai tak ada masa nak zikir. Ya? Punya kalut. Dia jawatan besar lah, kan, ya, jawatan besar, dia banyak kerja di tubuh di pejabat, you know, zone lah, pakai ambil tai je luk kot dalam, ya, kan, haa, nak, tu je. Saya tegur orang macam tu. Dia punya nak sungguh semai sunat, tak ada masa nak buat, dia main-main tu dia berdiri, nak tunggu kamat lah, nampak, ya. Kamat-kamat pun semayang, alhamdulillah, dia baru semayang jemaah tu bagus, ya. Bagi-bagi salam tak dan nak sebut astagfirullah, bangkit lari lah. Yuh, kerja duduk tunggu. Nampak? Nah, ini orang yang tidak beramal sungguh-sungguh kerana Allah. Dia tak nampak akhirat tu lebih. Tinggal yang kerja tu. Hang nak buat kerja tu pun Allah kalau tak izin, hang tak buat lah, kan? Ya? Elok-elok mungkin bagi salam nanti. Jadi, ha, jadi tak dan nak sambung kerja. Kita mengaji pada awal, kan? Dalam sifat 20 tu kita mengaji dulu ilmu mantik dia. Mungkin ada empat, kan? Mungkin yang belum jadi pun Allah punya kerja. Bawah ta'luk sifat kudrat. Mungkin yang ketiga, mungkin sayujad. Mungkin mula dah lepas. Aisyah dah tak ada lah. Betul tak? Aisyah semalam dah lepas, kan? Kita masuk subuh sekarang ni. Ya? Ha. Aisyah masuk dalam mungkin apa, tuan-tuan? Mungkin ba'dum ba'dal wujud. Makim sudah tidak ada, sebelumnya ada. Betul tak? Haa, habis. Okey, tak ada masalah. Kemudian sekarang kita ada mungkin apa? Ni sekarang. Present. Sekarang ni. Mungkin mawujud ba'dal adam. Ni sekarang kita. Wujud sebelum ni kita tidak ada. Laksanakan tugas kita lah ni. Buat apa-apa yang dituntut pada masa ni. Apa ada tuntutan fardu pada masa ini? Laksanakan. Apa ada tuntutan sunat untuk masa ini? Laksanakan. Ya, habis-habis subuh ni kita jumpa waktu duha pula. Duha tak payah lagi. Nampak tak? Ya, usahakan untuk duha. Ada apa sembahyang lagi yang kita boleh buat waktu duha, waktu duha ni? Banyak lagi. Baca Quran antaranya. Ya. Berzikir antaranya. Ya. Itu masuk dalam waktu duha yang kita kena buat. Jadi apabila selesai, ni dia akan datang satu masa lagi. Duha belum mari lagi. Duha masuk mungkin apa? Mungkin sayujad. Satu mungkin yang bakal akan ada. Kalau Allah kenali. Nampak tak? Betul tak? Jadi hari ni, bila kita duduk sembahyang sekarang ni, kita nak sambung kerja. Nak sambung kerja tu mungkin apa? Mungkin sayujad. Belum tentu kita boleh sambung atau tidak. Betul tak kerja tu? Nah? Yang doa adalah ni, Tuhan bagi aku hidup, aku boleh berdiri, aku boleh baca, aku buat sembahyang elok-elok. Aku tunai sembahyang kepada Allah dengan zikirnya, dengan apa semua aku lengkapkan. Nampak tak? Seboleh-bolehnya, seada-adanya, sebaik-baiknya kita lakukan. The best kita buat. Ya? Jangan duduk fikir good saja. Kita fikir the best. Nampak tak? Good, better, best, don't let it rest. Orang putih kita, nampak tak? Nampak tak? Jadi anak, ha.
Itu kita nak kena lakukan. Jangan duk fikir yang rendah, nak buat yang terbaik. Dah habis zikir apa sebab tak ada apa nak zikir dah, api sambung kerja. Nampak tak? Nak sambung kerja tu pun dengan izin Allah. Sebab kita ada mungkin yang ketiga, dia panggil mungkin apa? Sayujada. Mungkin yang bakal diadakan. Nampak tak? Aku ada sekarang pun dengan Allah, aku tak ada tadi pun dengan Allah, aku bakal ada lagi pun dengan Allah. Itu baru betul. Nampaklah. Tapi dia tak fikir lagi, dia fikir kata dia ada kemampuan, dia boleh hidup lagi. Dia boleh buat itu dan ini. Allah duduk tahu lah. Allah duduk mana? Tidak ada Allah dengan dia. Nampak dah. Yang ada dengan dia nafsu. Nampak dah. Itu saja yang ada dengan dia. Syaitan, apalagi dunia, itu yang ada dengan dia. Nampak. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Inilah di antara perkara yang kita kena fikir, banyak memikir dan merenung. Ini dia panggil muamalah kita dengan Tuhan. Muamalah dengan manusia pun susah kita nak atok, apatah muamalah dengan Allah lagi susah. Ni ilmu kita mengaji ni tuan-tuan. Muamalah dengan Tuhan ni. Bab yang kita mengaji ni bermuamalah dengan Allah. Nampak tak ya? Maka kita kena ada muamalah dengan Allah dulu, baru kita akan dapat lihat muamalah dengan makhluk ni hanya sementara. Muamalah dengan Allah kekal abadi sampai akhirat. Kita akan bertemu dengan Tuhan. Itu paling penting sekali lah. Maka itu kata musannif, inilah sifat dunia, dan dunia bukanlah tempatnya untuk bersenang-senang seorang sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Nabi kita Nabi Muhammad SAW bernama Ibnu Mas'ud. Salah seorang daripada pakar rujuk, ulama dan mufti, sahabat Rasulullah yang bertaraf mufti dia ni lah, Ibnu Mas'ud. Ya? Dia boleh bagi fatwa. Dan dia hidup di empat orang kalangan sahabat Nabi Khulafa Ar-Rasyidin. Dia hidup, dia jadi sebagai penasihat, jadi mufti, jadi pakar rujuk mereka. Nampak tak ya? Abdullah Ibnu Mas'ud. Dia kata apa? Ad-dunya daru hammin wa gham, fama kana minha min sururin fahuwa ribhun. Dunia adalah kampung susah dan gundah, maka andainya jika terdapat kesukaan di dunia, anggaplah itu suatu keuntungan. Nampak dah? Anggap saja keuntungan, bukan keuntungan hakiki. Nampak dah? Anggapan saja. Anggapan ni tak legal, no? Dunia ni tempat susah gundah. Semua nak dapat kena susah, ya. Maka andainya jika terdapat kesukaan, kut ada tilah jantung ada dah terpah ke kesukaan seronok tu, anggaplah itu hanya sebagai satu keuntungan saja, tak lebih. Kalau orang menjaga, dia nampak rugi, ya, no? Dia tak nampak untung, dia nampak rugi. Takut. Ya. Al-Quran sebut kan, wa tijaratan kasaudaha. Kerugian yang kamu takut rugi. Tuhan sebut apa? Ya. Orang menjaga dia takut rugi, ya. Dia tak nampak lagi. Ya. Maka tu tak dapat tidak, kita kena fahamlah. Kalaulah terdapat sedikit keuntungan lah kok nak. Bayangkan itu hanya sebagai satu keuntungan yang Allah tak lebih, sebagai anggapan yang tak lebih. Ya. Perkataan Ibn Mas'ud ini seolah-olah ditafsir oleh Imam Junaidi Baghdadi. Junaidi Baghdadi ini pengasas ilmu tasawuf, orang yang mula-mula menyusun ilmu tasawuf daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah ulama dia, ya. Imam Abul Qasim Junaidi Al-Baghdadi. Kita kena faham tu lah. Kalau fiqah, yang menyusul dia Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Kalau akidah tauhid, yang menyusul dia Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari wal Maturidi. Tu kena ingat tu, ulama-ulama ni lah susun ilmu ni kat kita. Yang kita boleh belajar ni, boleh tahu ilmu fiqh ni kerana adanya rumusan yang disusun oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kalau dia tak susun, kita tak tahu fiqah, tak ada. Orang tak kenal apa-apa dia fiqah. Umat Islam dunia tak tahu apa dia fiqah. Nampak dah? Dialah ulama' mula-mula yang menyusun alur fiqah. Sembahyang sah, batal, syarat, sunat,
dialah yang susun. Daripada mana? Quran dan hadis. Nah, Al-Mutawahid pula, Imam Abul Hasan Al-Ash'ari Abul Mansur Al-Maturidi. Mereka inilah yang menyusun rumusan-rumusan akidah, keyakinan, kepercayaan yang kita wajib anut, yang kita tahu kata Tauhid, Tauhid, Tauhid ni. Mereka lah dua susuk jiwa yang besar ini yang telah menyusun daripada Al-Quran dan Hadis. Juga Imam Abul Qasim Junaidi Al-Baghdadi ni, dia pula merumuskan, menyusun. Kalau tidak, kita tak tahu apa dia tasawuf. Dunia Islam tidak tahu apa dia tasawuf. Ya, mereka dialah yang bertanggungjawab, semua-semua berinisiatif tinggi telah menyusun, merumus, ya, kaedah-kaedah ilmu yang dipanggil ilmu tasawuf, ya, daripada Al-Quran dan daripada hadis Nabi. Ya, jadilah kita boleh belajar ilmu tasawuf. Kalau dia tak susun, sampai hari ini siapa tak kenal tasawuf apa. Nah, di mana beliau telah berkata dengan tentang dunia, aku tidak tertarik pada dunia yang kadang-kadang datang atasku kerana aku telah menetapkan suatu ketetapan. Tu, dunia mereka dia apa dia tak mahu lupa. Ni, Abu Junaid ni, dia tak tertarik. Dunia mari ke dia pun, dia tak tertarik. Tak tertarik. Bahawa dunia adalah kampung susah dan gundah. Ya, kampung bala dan fitnah. Nampak tak ya? Sungguhnya alam ini semua adalah jahat, dan setengah filsafat alam adalah ia mendatangi aku dengan tiap-tiap sesuatu yang tidak ku senangi. Kadang-kadang dia mai pada ketika aku tak senang. Nampak tak? Aku duduk sakit, dia tak mai makan. Nampak? Aku tak lalu lah. Mulut dah pahit masa tu, baru kita hantar nasi berani. Kita marah lah. Oh, kita tak suka. Masa ni kita nampak. Orang kalau sakit, tengah duduk demam, panas, mulut pun duduk pahit lah. Cuba pergi hantar nasi berani lah. Mana boleh makan saya mulut pahit lah. Ini marah lah. Nampak? Nampak? Macam tu lah. Nah? Orang sihat boleh lah. Saya marah. Orang duduk sakit gigi, cuba pergi hantar. Cuba hantar es krim saja. Boleh lah. Ya. Tengah dia ngap-ngap sakit gigi, hantar es krim dia. Basket Robin dia. Ya. Nampak lah. Special lah. Marah dia. Orang sakit gigi dia hantar main kat es krim. Wazirnya benar tu cukup tinggi. Es krim ni satu makanan yang baik lah. Kalau dimakan belah pagi kan. Makan belah pagi cukup bagus. Setiap-tiap pagi, kalau boleh makan es krim, bagus. Tapi makan es krim yang kualiti lah. Jangan makan es krim yang sakit dua ya. Dia cuak-cuak tu memang ya. Memang dia ada kualiti bagus. Dia akan mentahirkan keceriaan. Itu kelebihan es krim lah. Di negeri-negeri barat, negeri sejuk, benda-benda susu dia dia beku lah. Itu je dia es krim tu. Nampak tak? Bukan es krim tu satu benda yang sengaja direka. Dia memang ada tempat-tempat sejuk, utara selatan ni. Ya, dunia ni memang dia orang akan makan benda-benda yang berbentuk macam salji lah. Gitu kan. Tapi bagus untuk, sebab dia susu kan, susu. Susu ni memang bagus untuk kesihatan kita. Ya, kalau diolah lah, diolah. Baik. Jadi kata musannif, sungguhnya alam ini semua adalah jahat, setengah filsafat alam adalah yang mendatangi dengan tiap-tiap sesuatu yang tidak kusenangi. Maka jika ia datang kepada aku dengan sesuatu yang aku senangi, itu adalah suatu kurnia, dan jika tidak, maka yang asli adalah ketetapanku yang pertama tadi. Kalaulah mai juga dunia yang baik ke aku ni, aku anggap hanya sebagai satu kurnia sajalah, tak lebih daripada suatu kehendak ataupun suatu keperluan. Ya, dianggap hanya sebagai suatu anugerah kurnia saja. Dia tidak terima sebagai suatu yang hak ataupun suatu yang mesti diambil, tidak. Ya, itu wasifatnya. Ya, ya. Dapat duit lah kot lah. Kita dapat apa nama imbuhan durian runtuh ke kita dapat kan. Ya. Kita anggap itu hanya sebagai satu kurnia saja. Bukan kita idam dan kita tidak tertarik. Ya, sejarah. Guna kalimah-kalimah Allah Alhamdulillah ni pada perkara-perkara yang diuji oleh Allah. Itu patut kita guna Alhamdulillah. Ni kita Alhamdulillah bila dapat senang. Nampak? Bila ujian kita tak kata Alhamdulillah. Ya?
Alhamdulillah ni dia umum. Dia jangan kita terima dapat duit, alhamdulillah, panjang sikit dengan cukup mat. Ya. Ya. Tak dapat, tak kata alhamdulillah. Patut alhamdulillah ni pada semua ala kulli hal. Nampak? Alhamdulillah di ala kulli hal. Sepatutnya macam itu kan? Puja puji sebab yang berbuat itu adalah maha bijaksana. Kalau dia buat kita, dia datangkan suatu ujian kepada kita dengan kebijaksanaan dia, dengan keadilan dia, nampak tak? Ya? Bukan dengan kezaliman, dengan kejahilan dia, tidak. Allah maha mengetahui, alimul ghaibi wasyahadah. Itu sunat. Tiap-tiap hari kita baca ayat Asyara, ayat 20, penghabis. Law anzalna hadzal Qur'ana suratul Hasyar, bawa 3 kali pagi, 3 kali petang. Nampak tak? Dia akan kawal habis jiwa nurani kita. Dia akan kawal pemikiran dan saraf kita. Nampak tak? Dia akan kawal keimanan ketakwaan kita. Nampak tak? Itu maksudnya dia akan disertai dengan para malaikat. 70,000 malaikat akan bersama dengan orang yang baca ayat ini. Lau anzalna hadzal Qur'an, tapi yang mula dengan wallahu allazi, mula dari situ. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malik al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusrikun wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. 3 kali 70,000 malaikat. 70,000 kan 7000, bukan 70,000 tu banyak. Jangan pergi baca 70,000 sikit lah malaikat. 70,000 ni sikit lah. 70,000 tu makna satu bilangan yang besar. Malaikat Tuhan hantar mari kat kita, nampak tak? Dia hantar ni untuk apa? Pertama, kawal kita punya iman. Kedua, kawal kita punya takwa. Nampak? Ketiga, kawal kita punya saraf. Keempat, kawal kita punya pemikiran. Kelima, dia kawal kita punya jiwa. Yang keenam, dia kawal kita punya syahwat. Itu dia, nampak tak? Itulah 70,000 malaikat. Orang tak pernah habar lagi lah. Malaikat dia buat apa tu? Dia berhabarnya malaikat main, ramai-ramai. Ibu tabak ni saya habak tuan-tuan. Nampak? 70 malaikat ni dia hendak bagi kerana kita baca 3 ayat, 3 kali ayat ni. Nak kawal yang ni lah. Allah hantar malaikat tu ada pasal. Takkan hantar pergi segitu. Tapi duduk teman dengan dia buat. Tak jadi benar. Kawal keimanan dia buat. InsyaAllah iman kita terkawal tuan-tuan. Kawal kita punya takwa. Kawal kita pemikiran. Nampak tak? Pemikiran kita. Kawal kita punya saraf-saraf ni. Fizikal kita. Ya, kawal kita punya syahwat kita, nampak? Kawal kita punya nafsu, masya Allah, nampak? Inilah baca 3 kali pagi, 3 kali petang, nampak? Nah, ada hadis daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nampak? Nah, cuba amal, boleh kan? Balik ni pergi baca lah, pagi ni balik sini baca, nah, bagi jadi, bagi huk, bagi keruk baca, nah, surah Hasyar ayat Nabi hujung. Tengoklah. Dia mula dengan dengan huwallahu allazi. Bukan lawan sana. Huwallahu allazi la ilaha illa wa alimul ghaibi wa syahada. Ambil dari situ kan. 3 kali ya, insyaAllah. Baik. Ya, sudah perhatikan dia punya hadis lah. Kata hadis dhaif lah. Hadis dhaif, nampak lah. Pakai tinggai habis. Bunyi-bunyi hadis dhaif tinggai. Nampak lah. Ya. Ikut ulama-ulama sufi, ikut ulama-ulama akhlak, ikut ulama-ulama adab baru selamat. Kalau ikut ulama hadis, kita tak pakai hadis. Nampak tak? Bukan kita tolak ulama hadis, nampak? Ulama hadis dia tusun hadis yang baik kita. Kita lah kena timbang. Nampak tak? Ha, nah. Ha. Saya kata tengok hadis dhaif ni.
tak boleh pakai. Ha, ingat. Semua baik-baik kita tinggal habis. Nampak lah. Ha, tak ada. Ya? Dia daripada Quran, ialah hadis tu kalau tak ibu, ayat tu Quran. Ayat tu Quran. Ha? Ha, pasal daif, Quran tinggal. Eh? Kenapa gaya tu? Tak kenal. No? Ha. Amal pasal dia Al-Quran, Al-Karim. Ha? Buat tuan-tuan, kita amalkan insyaAllah. Ha? Ha, nak rasa kita boleh rasa lah. Bila kita dalam kita, masa kita dicabar oleh nafsu, nanti ada mari halang kita. Nampak? Ya? Kalau ada perkara yang akan dicabar oleh nafsu, ketika itu ada kita akan terasa. Ada pihak yang akan bantu kita, peringat kita. Ya? Waktu kita sakit, contoh kita sakit, ada pihak akan ingat kita. Nampak? Sakit ni, ya? Akan ingat pasal apa kita sakit, pasal apa hang sakit. Hang jangan marah Tuhan, nampak tak? Sakit ni pasal apa? Ha, tu yang 70 ribu dekat tadi, ya? Nampak tak? Ya? Kesan daripada kita, beramal. Ya, nah? Ha, ya, ya, boleh faham? Sambung. Lagi kata musannif, kita sambung, ya? Eh? Jadi makanya tak dapat tidak, seorang ahli tasawuf, ya, yang mulai bernama Abu Turab, ya, Rasulullah Ta'ala telah berkata, wahai manusia, kamu mencintai tiga macam. Nampak? Ya. Ha. Ulama tasawuf yang bernama Abu Turab ni, dia ada ulama, ada orang mengatakan dia Sayyidina Ali. Yang kata ni Sayyidina Ali. Abu Turab. Ha. Ada kata Abu Turab ni, dia sangat mencintai Sayyidina Ali. Nampak? Ya. Dia bukan Syiah. Tapi dia banyak mengambil kata-kata nasihat Sayyidina Ali. Maka gelaran dia Abu Turab. Sayyidina Ali gelaran dia Abu Turab. Abu Turab, Turab ni tanah. Bapa tanah. Ha? Sebab bila turun ayat tayamum, dia tak dapat penjelasan lanjut macam mana nak tayamum. Nampak tak? Sedangkan dia berjunub. Bila dia junub, hadas besar, dia nak mandi tak ada air. Nampak tak? Bila tak ada air, aku nak tayamum. Macam mana dengan tayamum? Fatayamum sa'idan thayyibah, kan Quran kata. Nak kamu bertayamum dengan tanah yang dengan debu yang suci. Nak buat macam mana lah? Oleh kerana dia kata hadas besar ni seluruh tubuh, dia pergi berguling nanti tanah. Lagu kucit. Nampak tak? Ya? Dia pergi berguling nanti debu ni. Buli, pergi buat kesalahan. Sayyidina Ali. Nampak tak? Rasulullah lalu. Rasulullah panggil dia Abu Turab. Bapak tanah hang buat apa ni? Dia kata, dia angkat hadiah besar. Tak ada ayam, dia tak tayamum. Tengok, dekat dia nak ni merawak. Orang lain tak percaya. Dia dengan Nabi ni bukan orang lain. Dekat dekat sangat-sangat kan. Nabi kata tayamum dulu ni. Nah, ha, sapu muka dan dua tangan dekat tu lah. Bukan ambil buli lagu ni. Maka tu sejak pada hari tu, gelaran dia Abu Turab. Ha, bapak debu tanah. Nampak tak? Ha, tu cerita dia lah. Dia punya sebab wurudul hadis, sebab berlaku hadis tu lah. Ha, ini makanya, yang ni pula seorang ulama sufi yang amat minat kepada Sayyidina Ali. Dia banyak apa nama mengikut nasihat-nasihat Sayyidina Ali, ya. Banyak tertarik dengan Sayyidina Ali. Maka tu gelaran dia juga Abu Turab. Nampak tak? Ha, nah, dia tak panggil Sayyidina Ali, dia panggil Abu Turab radhiyallahu anhu. Telah berkata, wahai manusia, kamu mencintai tiga macam. Padahal ketiganya itu bukanlah milik kamu. Nampak? Kita cinta tiga benda. Tiga ni bukan kita punya. Duk cinta apa kat dia? Satu, kamu mencintai diri kamu. Padahal diri kamu milik hawa dan nafsu. Tak ada hawa, tak ada nafsu, habis. Tak ada diri kita, habis tak? Ya? Manusia kalau tak ada hawa nafsu, habis. Eh? Mana ada nama manusia lagi? Mayat. Eh? Ya itu. Nah. Kamu mencinta diri kamu sendiri, tapi sebenarnya diri kamu adalah milik hawa dan nafsu. Ha, macam mana kita cinta diri ini? Duduk jaga dia punya diri, kesihatan saja. Nampak tak? Kesihatan duniawi, luaran, fizikal. Dia tak jaga kesihatan jiwa. Nampak tak? Ya? Ha, kesihatan jiwa tu Allah punya. Ha? Maka dia duduk jaga diri dia lah. No? Ha, pagi-pagi keluar lah jogging. Ya? Keempat pagi keluar lah. Semayang subuh tak?
Nampak tak? Haa, dah. Kalau semayang subuh pun gagah-gagah nak naik matahari boleh semayang. Betul tak? Nak pergi kerin peluh apa semua dulu, baru nak semayang. Nampak tak? Ya? Haa. Tak apa nak kena lah. Cuaca pagi ni memang tak bagus. Dia lagi tak masuk duha, tinggi dia punya udara kotor. Ya? Tiap-tiap pagi tu embun turun tu. Allah buat turun embun tu pasal tu lah. Nak cuci. Ya, udara yang kotor. Nampak tak? Embun turun tu pasal nak cuci udara yang kotor. Embun jantan dia bagi. Kan? Ya. Bila embun turun, dia buat turun. Jadi makna kata, kita punya udara kotor tinggi sampai 7 kaki je lah. Kita tak nampak. Mula-mula masuk subuh kan, dia main lah. Udara tu naik, udara kotak tu naik. Nampak tak? Sementara nak tunggu duha, masuk matahari baru dia bakar habis. Nampak tak? Sebab tu Nabi, habis semayang subuh, Nabi tak keluar masjid. Sampai naik matahari, baru semayang duha, baru Nabi keluar. Nampak tak? Sebab nak keluar tu kena udara kotak. Di luar tu udara kotak, tapi waktu tu orang pergi jogging. Nampak? Di sudut udara kotak. Betul tak? Bukan udara bersih. Ini saya faham ya. Ya, dua kotak kan. Naik matahari, masuk duha, baru udara tu habis dibakar oleh cahaya matahari. Ha, nampak tak? Ha, cahaya matahari tu akan keluar dan dia masuk pula satu kekuatan lagi pada cahaya baru, dia panggil ultraviolet. Ultraviolet tu adalah duha. Duha tu ultraviolet, waktu cahaya ungu dia panggil. Cahaya ungu tu dia panggil duha, ya. Ha. Jadi Allah hantar duha cahaya ungu tu nak rawat udara, nampak tak? Supaya hamba-hamba dia sihat, nampak tak? Itu dia nampak lah, kasih Allah sayang kepada makhluk dewa. Eh? Kita pergi jogging masa tu. Duduk pergi sedu udara kotak. Bunyi aku sihat bunyi pun. Nampak tak? Nah? Tak betul ya? Tak betul. Masa tu lah orang ambil kesempatan ya. Kita nak kita tengah hari kita apa? Bersih dah udara kita. Nampak tak? Ya? Naik matahari. Atau pulang petang dekat-dekat matahari nak jatuh, masa tu boleh udara masa tu sudah mula bersih banyak lah. Nak sambung malam ni, malam hamba-hamba Allah nak tidur, nampak dah, jangan tutup lampu sekali. Nampak, jangan bagi ada cahaya jangan masuk, nampak dah, supaya kita dapat tidur. Kita punya jiwa, jasad kita dan roh kita tadi serta saraf-saraf kita akan jadi lebih segar, nampak dah ya, dalam gelap. Itu kelebihan malam. Wa ja'ala naumakum subata, Quran kata. Nampak tak? Ha. Semua tu rahsia-rahsia yang ada tadi ni kita paling-paling faham lah dah. Baik, sambung. Jadi maka satu, kamu mencintai diri kamu padahal diri kamu milik hawa dan nafsu. Kedua, kamu mencintai ruh-ruh kamu padahal nyawa itu milik Allah. Ha, itu dia. Ketiga, kamu mencintai hartamu padahal harta itu milik siapa? Milik waris turun-temurun. Nampak tak? Lepas tu dia panggil pusaka. Nampak tak? Ha. Ya? Pu tu harta, saka tu keturunan. Faham? Makna pu tu harta dalam bahasa Sanskrit. Pu. Bahasa Hindu tua yang di Melayu kan, Sanskrit. Pu tu maknanya harta, saka tu saka. Keturunan. Nampak tak? Ha. Saka bukan hantu raya yang saya faham lah. Orang duk kata saka nampak tak elok kan? Kecil manis tu saka. Kecil manis. Darah tinggi saka. Bila kita ada jantung pada kecil manis, dia tanya kan? Family hang dah? Nampak? Bapak aku dah kecil manis. Tok aku kecil manis. Nampak tak? Bapak aku jantung, tok aku jantung. Itu saka. Saka jantung. Saka ni dia turun keturunan. Nampak tak? Ha, nah. Genetik. Yang putih kata. Ya? Faham ya? Bukan saka ni benda kotak lah. Ya? Tapi boleh masuklah benda kotak dalam tu. Bila hantu raya pun saka juga lah. Nampak lah. Ha? Tapi kita nampak saka kok. Kok benda-benda halus ni tak betul ya? Lah. Saka ni keturunan. Apa yang turun. Nampak dah. Ha? Itu dia ni. Dia ni baran. Tuk dia pak pun baran. Puk dia pun baran tu. Baran tu saka lah. Nampak lah. Ha? Dia ni orang yang pemurah, penyayang. Pak dia pun penyayang, tok dia pun penyayang. Nampak? Sifat penyayang tu turun ke dia. Penyayang tu saka lah. Faham? Nah? Kita kena tahu guna bahasa tu dah. Betul ya dah. Supaya kita jadi tenang.
Ya, dengar saka je kita rasa takut dah nampak. Tak betul ya. Harta tu usaka. Saka lah harta tu. Ni yang lepas nak dapat beli kereta baru, aku dapat saka. Cuma kereta ada betul. Orang terkejut tak? Ya? Eh, tu orang pelan suraya. Orang dapat harta banyak. Saja lah tanya anak kau dah. Kita dapat harta baru. Ada kawan saya tu orang dulu, duduk menyegah hasil mak. Pasal saya duduk kerja dulu lah. Menyegah di kantin pot. Pening pot. Duduk menyegah nasi mak je kan. Eh? Main hari ni motor kapcai. Ya? Bawa nasi lemak menyegah. Tentu hilang. Hilang. Dekat 6-7 bulan hilang. Ayah, saya kata dia ni tak menyegah lah. Dia main bawa apa lah. Bagi Mercedes, masterpiece. Mercedes masterpiece dia bawa, baru masuk kot, main di kantin. Saya kata, siapa main ni? Tengok dia, macam mana ni? Nampak tak? Saya kata, dapat saka apa? Dia kata, dah. Saya dapat harta. Yalah, harta tu saka. Nampak tak? Yang dapat saka harta apa ya? Dia panggil pusaka. Nampak tak? Nuri Langkawi ada tanah-tanah tu ni, dia faham nampak tak? Dia pun ambil buat projek, lepas tu dapatlah pampasan. Nampak tak dah? Dapat pampasan. Kaya lah, tak payah menyerah silbak lah. Rumahnya dia dapat saka lah. Apa nama saka tu? Pusaka. Boleh faham tak? Nak ajak tuan-tuan bagi faham lah, bagi tahu guna istilah tu. Jangan salah guna, dia begitu wide. Istilah tu begitu luas, kita sempitkan. Ya? Boleh faham ya? Baik. Baik. Ya, ilmu pun sama juga. Dia penutup guru turun nak murid. Nampak tak? Nak murid bawa ilmu tu. Ilmu tu saka. Saka ilmu. Warisan ilmu. Sebab itu Nabi kata, ulama warasatul abiyah, waris para-para Nabi. Nampak tak? Dia bawa saka apa? Saka ilmu. Saka iman. Saka tauhid. Saka tak. Itu dia. Dia faham ya? Istilah dia ya. Jadi kita akan letak perkalimah yang betul. Sambung. Jadi kata pesanib, ketiga kamu mencintai hartamu padahal harta itu milik ahli waris turun-temurun. Di samping itu pula kamu mencari dua macam lagi. Padahal keduanya itu tidak akan kamu perolehi. Ada lagi dua kamu duk cari. Cinta tiga. Tiga-tiga bukan kita punya. Yang kedua kita duk mencari lagi tuntut. Dua perkara. Dua perkara itu pun kita tidak akan dapat sampai bila-bila. Pertama, istirahat. Kedua, istirahat di dunia. Kedua, sukaria. Tak ada. Istirahat, sukaria, tak ada. Duduk tengah suka-suka. Nampak? Ini berlaku dulu ketika apa ni, Herzegovina kan? Kena serang dengan Serbia kan? Dululah lama kan? Lepas tengah seronok. Ya, tengah berparti malam tu. Ya. Kebetulan dia tengah seronok berparti, minum arak, makan benda-benda yang tidak halal apa semua tadi ni ya. Tiba-tiba Serbia masuk. Serbia masuk terus. Ya. Dia bunuh malam tu saja. Malam mula berlaku. Saya tak ingat tarikh dia ya. Serangan-serangan Serbia ke atas masyarakat Herzegovina ya. Ya, malam tu saja hampir 3000 orang mati. Yang kena tembak, yang kena cincang, yang kena top, yang kena apa nama? Macam-macam lah ya, yang begitu ngeri kita tengok. Secara mana ketika sedang bersukaria. Itu dia, sambung terus ya. Sampai hampir yang meninggal tadi ini tidak kurang daripada 80,000 orang. Ya, Herzegovina yang mati. Habis ya, mati di atas kezaliman tentera Serbia. Nah, itu dia. Inilah dia, kita menjaga terus, duduk tengah-tengah seronok, sukarela. Ya, sama juga dengan apa nama istirahat. Dia buat apa saja, duduk saja. Duduk saja, ya Allah. Tak tahu nak buat apa, tak tahu nak buat apa. Allah. Nampak tak? Miskin ilmu, miskin iman. Itu dia, nampak tak? Itu dia, ya. Tak ada bunyi buat saja. Kita kena kerja. Tidak ada benda yang sia-sia. Jangan ada jadikan dalam hidup kita ni apa-apa unsur yang sia-sia. Ya, makan sia-sia, minum sia-sia, amalan sia-sia, penglibatan program yang sia-sia, jangan buat. Ya, itu sikap sifat orang yang beriman.
Al-Mu'min, surah Mu'minun dia sebutkan, وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Yang ini mereka di antara sifat orang beriman itu dari perkara yang sia-sia mereka jauhi. Tak buat. Mereka tak buat perkara sia-sia. Nabi tidak ada sia-sia dalam hidup Nabi. Setiap amalan Nabi tak masuk sia-sia, tak ada makruh. Makruh tak ada, sia-sia tak ada Nabi. Semua amalan Nabi yang fardu, yang sunat, yang harus, tiga Nabi ada. Ya, makruh tak ada, lawa tak ada. Nampak tak? Ha? Ha. Tidak ada satu pekerjaan Nabi, perkataan Nabi, amalan Nabi, keizinan Nabi yang bersifat makruh ataupun yang bersifat lawa. Haram lagi tak. Nampak? Yang ada tiga kan Nabi. Pertama yang wajib, kedua yang sunat, ketiga yang harus. Qul inna ma'ana bashar mislukum, katakan aku ni manusia macam kamu. Nampak tak? Walaupun pekerjaan harus, harus tadi pun harus yang ada manfaat tu dia. Nampak tak? Contohnya Nabi makan, makan tu harus tak? Makan minum harus, tapi Nabi makan benda yang ada manfaat saja. Nampak tak? Tak ada yang sia-sia. Nampak tak? Nah? Tak ada yang sia-sia, tak ada. Nabi tak akan makan benda yang sia-sia. Benda yang dia makan tu mesti benda harus yang bawa manfaat. Nampak ada? Harus ada dua kan? Satu manfaat tu mudarat. Mudarat. Makan banyak-banyak harus. Makan banyak-banyak tu, makan tu harus, banyak-banyak haram. Nampak? Makan makan biasa lazim harus. Tapi kalau dah lebih, kulu wasrubu wala wala tusrifu. Makan minum tapi jangan lebih, jangan lebih. Dan Tuhan kata, yang lebih itu haram. Walaupun dia harus, nampak tak? Nabi tak sampai yang begitu lah. Makan jadi makruh, makan jadi haram, tak ada. Makan Nabi jadi manfaat. Sekadar mana Rasulullah? Kami makan bila kami lapar. Kami minum bila kami dahaga. Dan kami makan tidak sampai kenyang. Nampak? Itu dia. Lewat tengok lebih kau dah. Tak sampai kenyang tu manfaat lah. Lebih pada kenyang itu bukan manfaat, mudarat. Nampak tak? Ya, boleh faham eh? Nabi kita SAW baik. Jadi makanya kita musannif semua itu disyairkan oleh penyair sebagai berikut: wa man rama fid dunya hayatan salimatan minal hammi wal akdari rama mahalan. Barang siapa yang tujuan dalam dunia mencari kehidupan yang selamat dan bahagia, terhindar daripada susah dan serba macam kekacauan, berarti mencari sesuatu yang mustahil dan tidak mungkin adanya. Itu dia. Nampak tak? Barang siapa tujuan dalam hidup ini mencari kehidupan yang selamat dan bahagia, dunia tak ada selamat, tak ada bahagia. Nampak tak? Keselamatan itu kita. Kita yang kena selamat, bukan dunia. Selamatkan kita, bukan selamatkan dunia. Nampak ya? Ya, nak cari keselamatan dunia, nak cari bahagia dalam dunia, memang orang tu sengaja mencari benda yang tidak ada. Mustahil. Nak lari daripada orang ramai. Nak duduk cepat-cepat sunyi-sunyi. Nampak tak? Besok terang nak cari kita. Aku tak mau duduklah di Pekan tahun ni apa semua. Tak maulah aku nak asingkan diri daripada masyarakat. Nampak tak? Aku tenang nak duduk di hutan, di belantara, tak campur dengan siapa ada. Siapa yang mencari dia, rimau mencari dia. Nampak tu lah. Betul tak lah? Tu dia lah. Ini kita nak faham, beginilah maksud dia kata, tidak ada satu benda dunia ini yang boleh beri keselamatan dan bahagia. Melainkan kita sendirilah kena mencari keselamatan kita sendiri. Selamatkan diri kamu, selamatkan iman kamu, selamatkan takwa kamu, selamatkan amal kamu. Nampak tak? Itu kita kena selamat. Dengan apa nak selamat? Dengan Islam. Kedua, dengan sembahyang. Ketiga, dengan jihad. Tiga. Nak selamatkan kita, pertama dengan, pertama sekali kita kena selamat diri kita dengan Islam. Apa nak buat semua kena Islami. Boleh tak? Habis lah. Nah, semua perkara yang buat. Ini hadis Nabi SAW. Dalam hadis yang ke-29 dalam kitab Matinah Arba'in An-Nawawi. 40 hadis. Kitab hadis yang ke-29.
Rasulullah pesan kepada Muaz ibn Jabal. Ya, tiga perkara ni penting. Pertama, apa perkara Ra'sul Amr Islam Nabi kata. Semua urusan hidup ni kena Islam. Nampak tak? Nampak? Kemudian As-Salah Sanamul Islam. As-Salah itu merupakan bangunan Islam. Bangunan. Yang ketiga, jihad bersungguh-sungguh. Tiga. Ya, tiga ni saja yang boleh menyelamatkan kita dunia akhirat. Nah, bila kita jihad, ada ujian atau? Tak ada ujian macam mana? Jadi jihad, betul tak? Pasal kita nak laksanakan Islam tadi ini, kita kena jihad. Nak sempurnakan Islam, kena jihad. Betul tak? Kita nak sembahyang, sembahyang itu sebagai satu kekuatan untuk kita berjihad. Maka yang ketiga, jihad dan semua perkara lain. Nah, ini tiga perkara yang kita ambil berdasarkan pada hadis Nabi SAW, merujuk pada hadis yang ke-29 dalam kitab hadis 40. Tak kata lah, insyaAllah kita akan sambung perkara tiga nanti ya. Yaqul qawli hadza astaghfirullah al-azim li wa lakum min akhirul kalam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا ربنا زيدنا علما وارزقنا فهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.